Coba gue lihat HP-nya. Ini. Iya. Kok mati? Ya emang HP mati. Enggak, jangan bohong. Lu nyimpen foto cewek ya? Nomor cewek ya? Cewek dari mana kali? Ini mati buktinya. Saroh, itu HP lo yang mati, yang rusak. Itu kan gue ganti tuh, gue beliin baru buat lo. Lupa kali? Emang iya ya? Yeah. Coba yang itu, handphone satu lagi gue liat. Ya ilah. Sini. Ini siapa Japri? Teman. Bohong. Bohong gimana sih? Cewek nih pasti nih. Astagfirullahaladzim. Masa cewek namanya Japri? Yang udah-udah namanya Japri, padahal mah cewek. Siapa namanya? Sari. Ini masih Japri, kuping baplang gitu. Ada si Nacing lagi. Nacing teman juga. Nacing siapa nih? Penggalon. Enggak, biasanya begitu bang. Padahal cewek dinamain tukang galon. Ngapain tukang galon nelpon-nelpon malam? Ngajak mancing dia. Si namanya si Susi nih, lu namanya Nacing. Orang percaya pisan sama gua. Bro, gua pengen nanya sama lu. Tumen banget lu sekarang jadi curigaan banget sama laki. Emang apa sih? Artis banyak banget yang selingkuh. Gua takut lu juga sama bang, selingkuh. Biarin bae artis mah, emang gua artis. Jangan macem-macem bang sama gua bang. Gagian gara-gara artis selingkuh gua yang curigain. Terus lu transfer ke siapa ini bang? Ya namanya siapa itu? Sama gua lu pelit banget. Enggak itu namanya siapa, gua transfer siapa? Saro bang. Ya Saro nama lu. Dodol itu berarti gua transfer ke lu. Saro. Udah, gua mau sholat Jumat dulu. Bat nih. Ih, ya. Batal dah. Ngapa sih? Kalau sholat Jumat enggak boleh. Kok lu bawangi banget? Yang namanya kalau laki-laki ke masjid itu emang disunahkan wangi. Pasti ada ceweknya lu bang di sana. Sholat Jumat di mana sih ada ceweknya? Kagak ada. Udah aku sholat Jumat dulu nih. Aduh. Apalagi sih? Tapi sekarang hari Kamis. Kan? Bohong. Gara-gara lu sih nih, gua jadi lupa hari. Ya udah berarti Abang Mihang mau sholat Zuhur di masjid. Oke? Ngadi-ngadi lu bang ya. Kok ngadi-ngadi? Macem-macem bang. Kagak lah. Salim. Enggak, udah gak boleh pergi.